Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Arul Dagul di series yang paling menjebalkan di channel ini, yaitu Become a Legend Bagus Kavi. Kenapa aku bilang menjebalkan? Karena cara main tim kita sangat menjebalkan, yaitu umpan atas, umpan atas, umpan atas terus. Ya, semoga Bagus Kavi bisa segera beradaptasi biar dia selalu bisa mencetak gol untuk timnya. Dan untuk pertandingan kali ini, Bagus Kavi dipercaya menjadi starting 11 dan kita akan menjawab kepercayaan tersebut dengan mencetak gol. Pede aja dulu ya. Jadi, let's go. Yo, ini dia Stadio Municipal de Anduva. Stadion dari Mirandes. Ini dia supporter-supporter kita. Salah satu pemain dari Mirandes melakukan pemanasan. Wih, sponsornya dari China. Dan ini dia langsung saja kick off babak pertama Bagus Kavi. Rebut dia Bagus Kavi. Bagus Kavi coba melakukan intercept, gagal lagi dia. Ayo dong teman-temannya, kok nggak ada yang bisa intercept ya? Bagus Kavi intercept dia coba. Eh, pelanggaran oleh kita, didorong dia tadi. Wah, wasit. Ya Allah. Bagus Kavi dapat kartu kuning. Coba kita lihat sih dari mana kartu kuningnya. Disiku. Ya pantas dong kartu kuning orang disiku. Ini lihat tendangan dari Alberto ke Zlatan. Martius sekarang ditendang dan free. Tidak gol. Bagus Kavi mundur dia. Aduh, 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 berbahaya nih. Bagus. Umpan depan dah. Umpan dia ke temannya. Ya Allah. Bagus tadi itu sudah capek-capek dia. Gagal. Intercept bodoh. Nah. Bakal lari ke depan. Oh, pasti akan mengumpanku kan? Tengah dia Bagus Kavi mengumpan. Ih, lolos dari temannya, tidak bisa kontrol. Yups. Yo, dapat kita. Bagus Kavi umpan ke temannya. Eh, Bagus Kavi dapat peluang. Ah, salah body dia. Aduh, kemana? Bagus Kavi dapat bola lagi. Umpan dia ke temannya. Asis, ayo dong asis. Ih, nggak gol. Sekali lagi. Ya ampun, banget tuh. Aduh, aduh, aduh. Ya Allah. Gimana sih blunder? Aduh, 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 aduh. Bagus Kavi, padahal aku mundur-mundurin dong. Iya, tem. Bodoh. Di shoot nggak bisa. Iya, kipernya bingung. Kipernya bingung. Kipernya bodoh sekali. Aduh, tapi berhasil dibalas. Oh, nggak bisa. Kiperku ajaib bisa menjaga tadi. Umpan sekali lagi. Bagus Kavi sekarang heading-headingannya sudah mulai terarah. Sudah bisa beradaptasi dengan crossing-crossing teman-temannya. Babak pertama kita unggul 1-0. Semoga kita bisa mempertahankannya. Dan semoga saja Bagus Kavi hari ini bisa mencetak gol, guys. Kenapa atas bawah aja lo dulu? Mulai mangkel Bagus Kavi. Kejar dia Bagus, walaupun stamina mu sudah habis. Kejar saja bolanya, berhasil kan kamu intercept. Aduh, nggak tahu mau kemana. Sana dia. Bagus Kavi, coba heading. Bagus Kavi. Offside. Berhasil kita tendang tadi. Dikit aja sih, ikhlasin dong. Bagus Kavi diganti dengan Mario Barco. Oke, kita tonton di match data. Yuk, cepetin. Semoga menang kita. Yuk, sudah menit 76. Kedudukan masih 1-0. Mirandes masih memimpin pertandingan. Sekarang Mirandes mengumpan. Mencari kawan.
berusaha menembus pertahanan dari Numancia. Wow, tidak gol tadi tendangan dari pemain Mirandes. Terus saja Mirandes menggempur lawan-lawannya. Yoi, terus saja. Iya, babak kedua berakhir dan tim kita Mirandes berhasil menang kali ini. Ya, coba kita lihat, ini dia individual match record dari Mirandes. Bagus Kavi 6,5. Ya, tadi dia punya peran sih pas gol bunuh diri dari pemain lawan tadi. Dan kalau misalkan timku menang, aku tuh senang. Paling enggak ada rasa senang lah karena menang. Kalau misalkan draw terus menyumpan lambung tuh sebelnya minta ampun. Yuk, next. Kita naik ke posisi 5 setelah menang dari Numancia tadi. Oke, kawan-kawan, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Biar semangat nih Bagus Kavi mengejar bola. 7 match, 1 gol, 6,4 average grade-nya. Nah, semoga di pertandingan selanjutnya kita tetap menjadi starter ya melawan Girona. Ya, kita starter guys. Kita lawan mereka. Harapanku masih tetap sama, yaitu Bagus mencetak gol. Yoi, hujan di pertandingan kali ini di Stadio Municipal di Montilivi. Girona melawan Mirandes. Ini dia pemain-pemain dari Girona berfoto-foto, sedangkan pemain kita sedang berdoa berharap kemenangan yang kesekian agar bisa mempertahankan posisi di posisi atas Liga 2 Spanyola. Waduh, bajunya lumayan mirip. Awas boy, di crossing berhasil dihalau, tapi ada pemain Girona di sana, di shoot dan hampir gol mengenai mister gawang dari kiper Mirandes yang aku tidak tahu siapa namanya. Yoi, bagus Kavi. Bagus Kavi shoot, gol kedua Bagus Kavi di Spanyol. Yolo, Bagus Kavi berhasil mencetak gol keduanya berkat umpan manis dari gelandang Mirandes. Coba kita lihat. Ini dia, Bagus Kavi lari dia ke tengah mencari ruang kosong. Bagus Kavi, ya, dia set langsung melihat ruang kosong, di shoot langsung ke kiri gawang dari Girona. Susah sekali dijangkau tadi. Coba kita lihat. Set, tep, langsung di shoot. Gol. Rasain itu. Bagus Kavi akan menjadi headline di koran-koran Indonesia. Alak Giranel crossing dia. Tidak gol saudara-saudara, dan tidak berhasil diheading oleh pemain mereka. Bola sudah pasti akan meluncur ke Bagus Kavi. Tidak bisa dia. Hampir. Masih ngotot dia. Kiper kita berhasil menangkap bolanya. Diumpan ke sayap kanan. Lari. Tidak berhasil. Berhasil intercept dong. Ayo, tackle. Awas, kiper kita memang juara. Tidak berhasil di heading Bagus. Bagus Kavi, masih dia mencoba mengejar bola. Bagus. Bagus Kavi, gocek dia pelan-pelan. Umpan dia ke belakang. Jangan ke depan, santai aja. Jangan ke depan, sudah aku bilang jangan ke depan. Kejar dia Bagus. Kejar dia berharap blunder. Babak pertama segera berakhir, tapi sayangnya sama sekarang kedudukannya kita dibobol di menit 46. Serangan balik cepat tadi dari Girona. Ini dia. Pemainnya kosong depan dan shoot hampir sama golnya seperti Bagus Kavi. Ini dia babak kedua. Kita masih dipercaya oleh pelatih Iraola. Langsung ke depan dia. Umpan Bagus Kavi.
Aduh, nggak bisa, nggak punya ruang untuk mengumpan kawannya. Eh, bagus Kavi di sana. Umpan dia ke temannya. Bagus Kavi, lari dia. Lari dia bagus Kavi. Diumpan dia ke sana. Umpan dia bagus Kavi. Coba heading ke kawannya sekali lagi. Ya aduh, offside kita anjir, terlalu semangat maju ke depan. Hei, hey, kok nggak ada? Kok nggak ada kawan? Kok tidak ada kawan? Aduh, ya Allah bodohnya. Tidak percaya saya dengan kebodohan mereka. Fuck, 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 fuck. Stuani lagi-lagi. Coba kita lihat. Ini kan perasaan udah, duh, udah bisa direbut loh. No, 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 no. Fuck, 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 fuck. Bagus Kavi masih bermain dia. Lari dia ke tengah. Ke siapa cu? Nah, hampir dia. Siapa? Siapa goblok? Ini udah bagus Kavi udah mundur-mundur biar dapat bola rendah. Nah, kejar aja itu bagus. Intercept sekalian. Rebut bolanya. Rebut bolanya. Berusaha banget kan dia turun ke bawah untuk dapat bola. Teman-teman aja ini nggak becus teman-temanmu. Tuh kan. Corner lagi. Dan kayaknya kita diganti nih sekarang. Ih masih main loh. Padahal stamina kita udah habis, habis, habis banget. Semoga nggak terjadi gol. Bagus Kavi turun lagi-lagi dia tuh. Kalau misalkan Bagus Kavi turun, dapat dia bola tapi sayang bodoh juga dia tidak bisa memberikan umpan. Hampir. Babak kedua masih belum berakhir. Ini dia kayaknya terakhir. Umpan-umpan terakhir di babak kedua. Ayolah, berakhir udah 4 menit itu. Berakhirlah, berakhirlah. Lama banget digocek. Ya Allah lama pol, lama pol. Berakhir pula. Babak kedua kita berhasil mencetak gol, tapi sayangnya tim kita kalah dari Girona. Kita lihat individual match recordnya. Bagus Kavi 7.0, 1 shoot on target dan 1 gol. Ya, berkat kekalahan kita tadi, berkat kekalahan kita turun ke posisi 7 dengan 10 poin. Gak apa-apa, yang penting Bagus Kavi mencetak gol. 8 gol 2 match. Aduh, 8 match 2 gol maksud saya. Lumayan untuk Bagus Kavi. Dan pertumbuhannya kalau misalkan dia konsisten main kayak gini, di usia 20 dia akan mencapai viral ratingnya tuh ke 80. Lumayan kan untuk usia pemain 20. Set lanjut kita ke pertandingan selanjutnya melawan Las Palmas. Apakah kita starting? Yaha, kita starting lagi. Yuk kita menghadapi pertandingan terakhir kita di episode ini. Let's go. Yo 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 yo. Hey, ini dia stadion Municipal de Anova, stadion dari Mirandes yang akan menghadapi Las Palmas. Itu dia supporter kita di belakang sedang mengibar-ngibarkan bendera dari Mirandes. Ini dia Las Palmas, pemain Mirandes nomor punggung 11. Yuk, tegang semua wajah-wajah dari pemain kedua belah tim. Ini bagus Kavi dia. Megang bola. Umpan, bagus. Umpan pasti dia langsung. Aduh, tidak bisa kita jangkau tadi umpannya. Wah, heading dia. Dapat bola dia. Dapat bola. Dia ngoper temannya di samping. Saya. Eh, shit. Shit. Astagfirullah, enggak pelanggaran. Coba intercept. Bagus Kavi berhasil merebut bola. Shit. Aduh, aduh, kesalahan Bagus Kavi.
Awas. Bagus Kavi sekarang. Ih, berharap lolos bolanya. Yoi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kenapa atas loh? Sengaja aku mendekat biar dikasih bola bawah. Hah? Ya Allah. Bodoh, cuk. Kita lihat kebodohan pemain belakang kita. Padahal, ya Allah, yang belakangnya diam. Cuk, 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 cuk. Sini, sini, bawah, bawah. Heading dia. Gitu dong. Umpan. Bagus Kavi, asis tadi kalau bisa dimanfaatkan. Bodoh, 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 bodoh. Kayak paling berbakat tuh emang bagus Kavi di sini. Yo, ayo, 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 ayo. Ayo, intercept, cuk. Nah. Aku kasih tuh. Aku kasih tuh, bagus sekarang. Lari dia bagus. Bagus lari. Ih, gagal tadi. Kenapa atas? Goblok, goblok. Sini dulu. Situ dulu. Kemana umpannya? Ayo bagus. Aduh, tidak bisa. Sampai mundur ke belakang banget dia bagus demi mendapatkan bola rendah. Itu dia, dapat dia, dapat dia. Dapat dia, dapat dia. Bawah. Bawah, cuk. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Orang sedekat itu dikasih bola atas. Bagus intercept, Gus. Udah lari. Lari ke tengah. Kemana? Aduh. Kejar aja bagus walaupun stamina mu udah habis. Kamu mati juga nggak apa-apa kok. Yang penting kamu berjuang. Kalau umpan itu. Ayo. Bukan benar kan? Series ini emang bikin sakit hati. Bawah, 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 bawah. Cuk, goblok. Bagus Kavi mendapatkan bola. Bagus Kavi mendapatkan bola. Bagus Kavi rebut dia. Rebut dia. Out. Nih, selesai juga babak kedua nih. Bagus Kavi ngejar bola lagi dia semangat banget. Kita sekali lagi kalah. Coba saja tadi temannya Bagus Kavi bisa mencetak gol dan tidak mengenai Mistar, mungkin kita akan imbang atau bahkan bisa comeback ya. Kita lihat individual match record. Bagus Kavi 6. Satu kali asis tadi penting tidak bisa dia manfaatkan oleh temannya. Fuck. Ya, berkat kekalahan tadi lagi kita semakin turun ke peringkat 11. Kasihan Bagus Kavi berjuang sendirian. Dan musuh kita selanjutnya adalah Racing Santander, tapi untuk episode kali ini kita sudahi saja dengan komentar dari Iraula. Ya, emang wajar kamu minta maaf, cuk. Gaya mainmu nggak kena, nggak benar. We really got to roll up our sleeves and get a win. Ya, semoga kita bisa menang dengan gaya permainanmu yang atas-atas terus itu ya. Ya pokoknya segitu aja. Ngomel-ngomel terus jadinya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.